Menjelang pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Polresta Banyuwangi mempererat sinergi dengan media massa guna memastikan terciptanya suasana yang aman dan tertib. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menginisiasi sarasahan bersama para jurnalis untuk membahas peran penting media dalam menjaga kondusivitas selama pesta demokrasi berlangsung. Dalam sambutannya, Kombes Pol Rama menegaskan bahwa menjaga keamanan Banyuwangi selama pilkada adalah tanggung jawab bersama. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ruang untuk bertukar pandangan antara Polri dan media terkait langkah-langkah konkret menjaga keamanan di tengah dinamika pilkada. Para jurnalis yang hadir menyambut baik inisiatif ini serta menyatakan komitmennya untuk turut serta dalam menjaga situasi Banyuwangi tetap kondusif. Melalui sinergi yang kuat antara Polri dan media, diharapkan Pilkada 2024 di Banyuwangi dapat berjalan lancar dan aman. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.